lembu-lembu-lembu. Di dalam Al-Quran, Allah mengeji banyak kumpulan. Tapi kumpulan yang paling teruk Allah keji ialah para ulama yang tidak amanah. Allah samakan pertama mereka dengan anjing, yang kedua dengan keldai. Bukan dengan lembu ya. Pertama dengan anjing, yang kedua dengan keldai. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath ila akhir ayat. Allah kata bacakan kepada mereka ayat-ayat kami, kisah naba'al, kisah tentang orang yang kami berikan padanya ayat kami, orang alim. Walaupun sebagai riwayat Israiliyat sebut nama Bal'am bin Ba'ura dan seumpamanya. Tanpa, kalau kita tidak berpegang pada riwayat itu pun, tentang kisah orang yang ada ilmu. Atainahu ayat fansalakh min, dia insilakh, di dalam bahasa Arab bermaksud dia tercabut. Macam mana ular tu bila dia salin kulit, dia insilakh. Apabila para ulama, dia boleh jadi kulit tak ulama. Bila nak keluarkan insilah, dia buang baju kehormatan, baju warasatul anbiya. Fansalakh fa'atba'u syaitan. Syaitan ikut dia. Ulama kata Quran, bukan dia ikut syaitan. Syaitan ikut dia. Pasal syaitan tahu, kalau ulama duduk depan, everything is okay. People can follow. Pasal apa? Ada ulama buat. Fa'atba'u syaitan. Bukan fayat bahusyadah. Bukan dia ikut. Fayat bah. Fakana minal ghawin. Maka dia sesat. Allah kata, Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ar. Kalau dia mau, kami boleh angkat kedudukannya. Allah angkat kedudukan. Ramai ulama' yang dipenjara pada zamannya. Tapi disebut namanya sehingga akhir zaman. Dimuliakan. Kalau dia mau, kami boleh angkat kedudukannya. Tapi dia mau kekal atas muka bumi. Allah kata famathaluhu kamathalil kalb. Bandingan ulama yang seperti ini ialah sama dengan anjing. Tuan-tuan, dalam semua bangsa, walaupun anjing di barat dianggap sebagai man friend, dia anggap sebagai kawan orang, tapi anjing tetap orang, ataupun orang mak saleh pun kalau dia nak maki, dia kata like a dog, macam anjing tak bagus. Arab kata ya bena kelb, misal kelb, wahai anak anjing. Tak elok orang Melayu kalau kata wahai anjing, lagi teruk lah kan. Quran kata famathaluhu kamathalil kelb. Bandingan ulama yang seperti ini sama seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Jika kamu pergi dekat, dia menghulurkan lidahnya, menjelirkan lidahnya. Jika kamu meninggalkannya, dia tetap menjelirkan lidahnya. Maksudnya, kata Syekh saya Salah Abdul Fattah Khalidi, dia kata bahawasanya, kerana anjing ni ada panas dalam badan dia. Cara untuk dia hidup, kalau dia tak hulurkan lidah dia, maka tak bergerak, panas dalam badan dia, dia boleh mati. Ulama' yang ada, benda yang tak elok, sentiasa lidahnya terjelir. Untuk menampakkan tabiat buruknya. Allah bandingkan ulama dengan anjing. Dalam ayat lain Allah bandingkan masalul ladzina humbilut tawrat thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Bandingan orang yang menanggung Taurat, yakni ada kitab-kitab di kalangan Bani Israel, tapi tak ambil peduli dengan kitab dia, dia alim, macam dengan himar, macam dengan keldai yang menanggung volumes, yang menanggung kitab-kitab, lebaran-lebaran. Banyak, rumah dia banyak kitab. Pi rumah dia, Masya Allah, kitab ustaz banyak. Tapi, dia tak beramal dengan kitabnya. Allah bandingkan dua golongan ini. Sebab Allah tahu, ini adalah punca. Kerana, ulama' mendapat kedudukan yang besar. Kehormatan yang Allah beri manusia kepada mereka. Nilai diri mereka. Bila mereka menyeleweng, orang lain turut terseleweng. Kita menyeru kepada para ulama supaya memainkan peranan sebagai ulama. Ulama membimbing, berada di hadapan, memperkatakan yang benar.